Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe di bawah yang warna merah ya guys. Karena dengan kamu klik tombol subscribe, sekarang juga kamu sudah support channel ini untuk upload hampir setiap hari guys. Ingat, subscribe itu gratis, kamu gak ada ruginya. Untuk klik tombol subscribe sekarang juga guys. Selamat menonton untuk Anda semua. Dan enjoy. Kita akan prank telepon. Siapa yang akan kita prank? Tunggu selengkapnya. Enggak Pak Kumis. Ini saya bukan ngomongin di video Pak Kumis. Ini saya ngomonginnya realita Pak Kumis. Pak Kumis tahu gak realita? Itu membuat sebuah penderitaan Pak Kumis sama seorang nenek saya. Jadi Pak Kumis jangan sampai melalaikan pekerjaan Pak Kumis lagi. Tinggal lah, itu kerja saya juga beli kipas angin. Pak Kumis jangan ngeles deh. Kan duit dari betulin ini kan bisa juga buat beli kipas angin baru, beli AC gitu loh. Masa maunya beli kipas angin lagi Pak Kumis? Saklar udah rusak begitu. Kalau cari benerin saya bisa benerin. Beli shampoo. Buat apa Pak Kumis beli shampoo? Buat kumis saya, Pak Kumis. Yang benar Pak Kumis. Kumis itu udah lebat, jangan dibikin tambah lebat lagi Pak Kumis. Pak Kumis bisa kan ngerasain gimana rasanya menderitanya. Yen, kalau satu rumah yen belum diberesin atapnya. Pak Kumis bisa kan pikirin. Pak Kumis besok kan mau masuk kerja. Masa Pak Kumis masih bikin lama begitu? Yang bener dong Pak Kumis. Pekerjaannya ini belum selesai. Masa Pak Kumis ngerjain satu hal aja nggak selesai? Gimana nanti dikasih kerjaan yang lebih banyak Pak Kumis? Pak Kumis kan udah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Pak Kumis kan gitu dong. Asal Pak Kumis tahu ya, Pak Kumis itu tidak lebih dari seorang penggemar kumis yang tidak lewat dari yang namanya ikan cupang. Pak Kumis itu bagaikan sirine cupang yang melihat bumi berbaring. Pak Kumis jangan belagu seperti orang yang seperti tadi. Saya ngerti Pak Kumis, maksudnya Pak Kumis. Pak Kumis ini merasa so jual mahal kan. Karena kumisnya Pak Kumis ini udah lebih mahal daripada apa yang Pak Kumis punya perawatannya. Jadi kamu apa ini? Dari tadi kamu itu kumis saya mau iri kamu punya kumis. Ya emang saya bersih nih Pak Kumis. Saya nggak ada kumis. Makanya saya ngomong sama Pak Kumis. Jadi Pak Kumis gimana? Bisa gak melakukan satu pemberesan atas atap yang saya lagi rusak ini? Saya minta secepatnya diurus. Udah saya beli nasi, gak bisa. Besok saya mau kerja, kamu tau gak? Saya mesti bangun pagi-pagi besok. Mesti kerja saya di kantor. Kamu saja kerja kantor, atau suruh orang lain, dan saya bilang berkali-kali. Jangan begitu. Pak Kumis, saya gak mau tahu Pak Kumis. Nanti Pak Kumis harus kena denda sama saya. 10 kali lipat dari apa yang kemarin nenek saya udah kasih Pak Kumis kembali. Gak bisa, saya udah kerja kemarin. Udah Pak Kumis, saya nggak mau tahu. Oke guys, baru aja selesai kita kerjain.
baru aja selesai kita kerjain si Pak Kumis. Kali ini si si Pak Kumis akan telepon lagi, kita akan reject. Oke, guys. Siap. Guys. Pak Kumis telepon. Kentut nih bener-bener si Pak Kumis nih. Dia telepon malam-malam gitu. Ngapain dia coba ganggu-gangguin orangnya? Lu kita reject aja, guys. Kita reject ya. Oke. Di reject, di reject, di reject.